Hujan deras diiringi angin kencang mengakibatkan satu papan reklame besar tumbang dan menimpa sebuah mobil di Kota Binjai, Sumatera Utara. Pengemudi mobil beserta tiga penumpangnya selamat, namun trauma. Belasan petugas bekerja sama selama 2 jam memotong besi papan reklame. Kondisi mobil usai dievakuasi dalam keadaan rusak parah. Jalan Sudirman Binjai kembali dibuka setelah seluruh material papan reklame selesai dievakuasi.